Seorang suami di Jember, Jawa Timur menganiaya teman lelaki istrinya. Pelaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istrinya lantaran akrab di media sosial. AW, pria 30 tahun ini dibekuk aparat Polsek Ambulu di rumahnya. Sebelumnya, warga Desa Sabrang, Jember, Jawa Timur ini dilaporkan menganiaya seorang pria di tempat permainan bola sodok. Dari hasil pemeriksaan, AW menganiaya korban yang diketahui merupakan teman istrinya. Pelaku cemburu lantaran korban dan istrinya sangat akrab di media sosial hingga pelaku curiga adanya perselingkuhan. Pelaku yang mendapati korban sedang bermain bola sodok kemudian langsung mendatangi dan terlibat cekcok. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga terluka. Dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat selingkuhan istrinya bermain biliar, kemudian dia pinjam celurit di temannya yang bernama Pelor. Nah, kemudian setelah dapat celurit dibawa dengan cara diselipkan di belakang kaosnya, di punggungnya. Nah, kemudian menuju ke tempat selingkuhan istrinya yang lagi main biliar. Nah, di sana didatangi, kemudian terjadi cekcok karena rasa dendam yang luar biasa. Sementara itu, korban yang terluka sabetan senjata tajam di punggungnya kemudian dilarikan warga ke rumah sakit dan harus dirawat intensif. Sedangkan pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Ambulu, Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.